Masa-masa tak pasti yang terus menjeratku dalam sebuah teka-teki kehidupan mengenai statusku. Perempuankah atau laki-laki? Suratno Abdi Legowo, inilah namaku setelah menjalani operasi pada 22 Mei 2003 lalu. Selama 25 tahun kusandang status perempuan, nama Suratni pun melekat pada diriku. Menurut dokter, hal ini terjadi karena ada kelainan pada alat kelaminku. Begitu dokter mengatakan begitu ya, saya terima dengan lapang dada. Operasi itu menjadi titik tolak dalam kehidupanku. Aku lega. Masa-masa tak pasti yang terus menjeratku dalam sebuah teka-teki kehidupan mengenai statusku, perempuankah atau laki-laki? Ah, akhirnya pertanyaan itu terjawab juga. Anak perempuan dengan anak laki-laki itu kan ada batasnya, Mbak. Batas bergaulnya itu kan enggak bebas kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, Mbak. Nah, memang alat kelamin laki-lakinya sudah muncul dari alat kelamin itu sendiri, sudah kelihatan besar, lalu dilaksanakan operasi waktu itu, Mbak. Aku lahir 27 tahun lalu. Artinya baru 2 tahun sudah kujalani hidup sebagai Suratno. Sementara 25 tahun aku hidup sebagai Suratini. Ya mungkin cara bergaulnya itu menyesuaikan dengan keadaan. Itu susah ya? Iya. Berapa tahun? Ya mungkin 1 tahunan. Aku lahir di rumah kecil ini. Dengan dibantu dukun, aku lahir ke dunia. Semua yakin bahwa yang lahir adalah seorang bayi perempuan. Bapak pun menamaiku Suratini. Di dukun desa, belum di rumah sakit, enggak di rumah sakit. Perempuan. Perempuan. Ya perempuan, memang kelaminnya seperti perempuan. Lahirnya memang dari Mbah Dukun sendiri. Memang persis vagina perempuan yang selayaknya. Sedari kecil, ibu mengajari Suratini kecil ini dengan berbagai pekerjaan perempuan. Memasak, cuci piring, cuci pakaian, dan memakai rok adalah hal yang wajar. Aku pun lebih banyak bermain dengan teman-teman perempuanku. Tak ada yang istimewa. Hingga menjelang remaja, kurasakan sesuatu yang aneh terjadi pada diriku. Hatiku kalut. Aku minder. Dan entahlah, yang jelas semuanya membuatku tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang minder. Di masa itu, teman-teman seusiaku sudah mulai meributkan tumbuhnya buah dada atau masa datang bulan. Sementara aku hanya bisa mendengar tanpa bisa berbagi cerita apapun. SMA itu kok anak saya kok belum itu, belum punya ini payudara apa-apa, belum men, itu pikiran saya, orang tua ya sudah mundar-mandir bagaimana. Ya sudah di dokter nih, tapi belum ada jalan. Di jamu Jawa itu loh, jamu Jawa itu ya sudah apa-apa sudah dimasukkan, nggak ada perkembangannya apa-apa. Belum lagi terjawab semua kebimbangan itu, aku dikejutkan oleh perubahan aneh yang terjadi pada diriku. Di leherku tumbuh jakun, dan suaraku pun
berubah parau.